Oke, kalau kita mau ke Bengkayang, Jagoebabang, jalurnya sebelah sini guys, jalannya. Nah, terus ke sana, nanti ke perbatasan. Terus kalau mau ke Kucing, sini lurus terus ke sana, ke Kucing. Ini Pasar Serikin, panjangnya kira-kira sampai ke ujung sana bisa 500 meter. Ya, capek juga jalan. Tempatnya unik ya. Ini bangunan-bangunannya bangunan-bangunan tua. Ya. Dari kayu. Dindingnya dari kayu. Tuh, kelihatan ya? Wow. Wah, ada Jimmy Contest. yang Jimmy Contest. Ini bukanya jam 5 sore ya guys. Ini sekarang masih jam 4, jadi masih belum buka semua. Mau ke Pasar Serikin guys, sekarang pukul 1:15 waktu Sarawak. Ini kita mau lihat-lihat aja, nggak tahu mau belanja apa enggak. Kalau di internet sih, di YouTube jual-jual kerajinan tangan itu paling banyak ya. Tapi ini rame banget loh, banyak mobil-mobil. Ya. Kalau baju, barang-barang pop dan lota. Kerap tangan, kerajinan tangan ya. Yuk, kita udah sampai di Pasar Serikin guys. Ini jual-jual kerajinan tangan gitu ya. Yang kenapa ngantuk? Ya. Ya. Apa tuh kelulut? Kita ke pasar, lihat-lihat aja. Tuh jual-jual apa namanya kerajinan begini. Ini dari rotan. Panas ya? Oh, rame banget ya orangnya. Ini banyak turis-turis nih. Ini pasar di Serikin guys, di perbatasan ya. Perbatasan Kalimantan. Oh, ada durian tuh. Iya. Ini durian. Berapa itu? 50. Satu tumpuk 50. Iya. Oh. Iya, iya. Ini kemarin punya ya? Enggak. Enggak mungkin lah. Soalnya iya. Soalnya jatuhnya kita kan enggak tahu. Iya, iya. Yuk sana yuk. Jualan durian. Kita lihat dulu. Ini jual baju-baju. Mumpung deket kan satu jalur. Serikin, Serikin. Itu Sarimin.
Sarikin. Wah, pasarnya sampai ke ujung sana ya. Ramai juga. Ini jualan-jualannya kayak begini. Pasar ini buka hanya hari Sabtu dan Minggu. Hari lain tutup. Jadi kalau mau ke sini itu satu jalur dengan Ferry Cave, Tasik Biru, Sarikin. Itu satu jalur. Ini kebanyakan jualan baju kayaknya. Baju-baju gini. Sama snack-snack ya. Ini namanya apa? Bubu. Bubu. Buat tangkap ikan. Iya. Lihat arus. Arus airnya. Ikan banyak. Bisa sakit kenapa? Agak panas ya. Nah, ini ada tempat makan. Kebanyakan jual baju ya di sini ya. Kurang bagus barangnya. Biasa aja. Apa nggak banyak variasinya? Ini jual kerajinan rotan. Semuanya dari rotan. Jauh ya. Ini kita udah sampai di ujung pasar Sarikin guys. Ini ada persimpangan. Sana ke arah mana tadi, Ibu? Sempadan. Sempadan ya? Iya. Oh. Yang ke arah Siluas di mana? Iyalah, di sini lah. Sini kan ya? Iya. Sempadan. Sempadan? Jagai Bambang Seluas. Oke. Oh, berarti dekat dari sini ya? Enggak jauh. Tapi belum buka ya bordernya ya? Belum. Ya. Ini pasar. Mau, Mak? Kalau ke kucing kita terus ke sana tadi kita lewat. Orang Janggu di sini biasa datang masuk sini. Boleh masuk? Pakai apa masuknya? Oh, pakai PLB. Itu cuma satu hari aja cukup bisanya. Kalau PLB. Bisa berapa hari? Oh, tergantung cepnya. Mau cep berapa hari gitu? Hah? Oh, oke. Okay. Kak, cepet kak. Hadiah ini apa ya? Jadi orang dari Jagoi Babang, Bengkayang, Siluas bisa kesini guys. Nanti dicop baru bisa masuk. Kalau Bengkayang nggak bisa masuk pakai PLB lagi? Nggak bisa. Bisanya Jagoi. Tiga kecamatan.
Oh, oke. Jagoe Babang feeding seluas. Oh, Jagoe Babang? Feeding seluas. Lihat KTP IC ya. Oke. Oke, kalau kita mau ke Bengkayang, Jagoe Babang, jalurnya sebelah sini guys, jalannya. Nah, terus ke sana, nanti ke perbatasan. Terus kalau mau ke Kucing, sini lurus terus ke sana, ke Kucing. Ini Pasar Serikin, panjangnya kira-kira sampai ke ujung sana bisa 500 meter. Ya, capek juga jalan. Wah, makan es krim. Kita lagi di Wush. Lagi di Tasik Biru. Itu orang naik boat. Wow. Hah? Iya, ini lebih modern sih. Ini kurang ya. Itu ada jembatan kaca di sana. Di sana ada resto. Di atas sana. Hah? Iya. Kualitasnya enggak tahu. Itu sana jembatan kaca. Wah, ini ada. Ya, kita mau naik boot. Boot yang mana ya? Oh, yang sana. Ya. Ayo. Semangat. Semangat. Kita turun tangga. Kita mau naik boot. Tadi bayar berapa satu orang? Yang dewasa 10 ringgit. Buat anak-anak kayak yang ini 5 ringgit. Berapa yang? Yangnya 5 ringgit. 5 ringgit. Ringgit itu untuk apa sih? Mata uang Malaysia. Aneh. Ringgit mata uang Malaysia. Yangnya umur 6. Ya. Ya turun. Ya. Oke. Kita masih pakai ini ya, pelampung ya. Rompi keselamatan. Oke. Sudah siap? Naik boat. Emang goyang-goyang ini pelampung. Oke. Ya. Ya sini. Bisa berenang nggak? Nggak bisa. Yuk, naik yuk, naik yuk. Yang. Oke. Okay. Udah. Sini, Mas. Hah? Bisa sedikit. Boleh pegangan enggak? Sedikit. Lihat, gini. Berat ya?
supaya imbang. Ada air terjun. Tuh. Ada air terjun. Iya. Enggak, dia punya HT. Doang ya, ini putar balik. Oke. Kayaknya hijau ya. Iya. Hijau ya, bukan biru. Wah, banyak ikan. Kita singgah di Kota Bau, kita mau makan, guys. Ming Ming Food Court. Di sini banyak makanan Chinese food. Kita masuk ya ke dalam. Ya. Ini ayam. Ini
Emang di sini ada snack? Ada. Hah? Ada. Ayam. Enak ya. Kayaknya enak nih. Mau lihat sana lagi, mesra masih ada. Itu. Apa itu? Sushi. Kawasan pokoknya. Sushi pak. Oke. Makan apa ya? Makan babi ya. Wow. Makan deh. Selamat makan. Kebanyakan dong nasinya. Iya. Oke, kita masuk ke dalam. Wah, ada jual lemang. Babu chicken. Oh, chicken. Ya. Yang apa itu? Mainan yang. Ya. Sekarang di sini boleh. Apa? Wah, itu ada Christmas tree di sana. Sekarang di sini boleh. Tempatnya unik ya. Ini bangunan-bangunannya bangunan-bangunan tua. Ya. Dari kayu. Dindingnya dari kayu. Tuh, kelihatan ya? Wow. Wah, ada Jimmy kontes. yang Jimmy kontes. Iya. Ini bukanya jam 5 sore ya, guys. Ini sekarang masih jam 4, jadi masih belum buka semua. Ini sepanjang jalan ini orang jualan makanan semua nanti. Ya. Belum pada buka. Sekarang di sini. Ya, sekarang di sini udah boleh mainan. Iya. Sekarang kalau di sini boleh enggak, Pak? Apa? Mainan. All Street Bathtub Cafe. Boleh enggak, Pak, sekarang kalau di sini, Pak? Ini ada Christmas tree. Oh, di bawah sana ada sungai. Ya. Ini ke sana belum buka. Kita coba lihat di sini ada sungai. Yuk, turun yuk. Kayak bisa kayak nyur gitu ya? Iya, coba lihat. Oh, siang, hati-hati yang. Ya, bangunannya bangunan tua ya. Dari papan kayu gitu. Di bawah sana ada sungai.
Oh, di sini parkiran. Ini sungai apa namanya? Sungai Senyawan. Apa? Senyawan. Oh, Sungai Senyawan. Ini jalan ya? Ke bawah ini? Bisa tembus sana mobil? Bisa? Ini ada jalan buat apa ya? Itu sampai ke sana. Oh, buat cuci mobil kayaknya ini. Iya benar. Iya kan? Mungkin ya, artinya memang daerah-daerah untuk orang nyampe ke Malaysia gitu. Benar-benar. Jadi kapal itu nanti ujungnya nempel di sini. Yang tadi itu. Nah, nempel sini baru naik mobil, motor. Nah, bisa. Coba kita lihat. Iya, bisa itu. Bisa mobil. Lebar itu. Gitu. Uh-uh. Coba. Nah. Bisa naik mobil ya? Nah. Dia nempel ke sini. Tapi lebar loh. Ini bisa. Tuh. Oh iya, kayaknya motor doang ya. Berat kan, mobil bisa naik ya, itu berat. Ya. Yang lihat ya, kapalnya tuh nyampe. Oke. Paling ijo kok, ngopo kan? Wah, ini apa ini? Happy Chinese New Year. Ini udah mau buka jam 16 lewat 15. Ini ada apa? Banget.